warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sungai Kolofer hari ini merupakan puncak dari Ziarah Kubro Ulama dan Aulia Kota Palembang tahun 2023. Hari ini akan ada serangkaian acara dan tadi sudah berlangsung sejarah ke kampung sejarah Sungai Bayas yang ada di Pasar Kuto 8 Ilir Kota Palembang. Dan di belakang saya itu ada rombongan peziarah yang akan melakukan serangkaian kegiatan pada hari ini. Sungai Kolofer saat ini sedang berlangsung ziarah di makam Sultan Kesultanan Palembang. Nah, atau lebih sering disebut Kawah Tengkurep.
Dan di sini hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dari Kesultanan Palembang Darussalam. Sedang berada di komplek pemakaman Kambang Koci yang terletak di areal Pelabuhan Peti Kemas Pelindo 2 Bumbaru Palembang. Nah, di pemakaman Kambang Koci ini terdapat 300 makam Habib dan Auli Habib yang bermarga Al-Kab, Al-Idrus dan Al-Habsi. Ziarah ke pemakaman Kambang Koci ini merupakan bagian terakhir dari ziarah kubro Ulama dan Aulia Palembang 2023.